Allah kata. Okey, jadi kita sudah sampai dekat padang permainan yang saya nak buat khidmat masyarakat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Izzul Zakuan bin Syamsul Azlan. Nombor ID 9001-24-7567-01 dari OUM Kampus Ipoh. Okay, jadi hari ini saya nak buat khidmat masyarakat dengan adik saya, Tuan Amirul. Okay, perkenalkan diri. Ya, saya, nama saya Amirul. Okay. Ipoh juga. Hari ini kita akan mengutip sampah di sekitar padang permainan di rumah saya ini. Okay, jadi kita kalau kita saksikan. Okay, jadi anda sudah saksikan betapa banyaknya sampah di padang permainan ini. Jadi saya dan adik saya akan membersihkan. Jadi salah satu sebagai khidmat masyarakat pada petang ini. Jom. Okay, jadi sebelum kita mulakan kita punya kerja kita hari ini, jadi kita kena patuh SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi pakai lama. Padang kita ni sangat kotor. Ya, betul. Jadi saya rasa dengan saya membantu membersihkan padang ni, saya rasa macam mana? Okey kan? Okey, very good. Okay. Best kita jaga semua tempat-tempat kawasan bagi bersih sikit kan. Ha, hari ini. Ha, terima kasih. Okay.
padang sebelah sisih, eh, padang kita ni. Jadi sebab padang ni padang awam, jadi saya rasa sebagai tanggungjawab lah saya sebagai orang awam ataupun masyarakat di sini untuk menjalankan khidmat masyarakat dekat padang tempat saya dan anak saya bermain selalunya di sini. Jadi apa salahnya kalau kita memudahkan tempat kita, selain kita mengharapkan bantuan daripada pihak setempatan sahaja, okay. Jadi terima kasih kepada adik saya yang membantu hari ini, dan juga tim kru penerbitan yang kita sudah rancang dari ini sudah lama, tapi disebabkan PKP kita sedikit ni lah. Namun akhirnya kita dapat juga pada hari ini untuk membersihkan kawasan padang. InsyaAllah kita akan cuba lagi buat yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk masyarakat, membersihkan padang-padang yang lain pula. Jadi kita nak interview orang yang ada terakhir dekat padang ni. Okay. Jadi siapa nak boleh cakap ni? Ha, ni lah. Okay, jadi encik rasa padang ni okey ke hari ni? Sebelum ni kotor. Tapi lepas ada encik berdua ni kemas, dia okey sebenarnya. So pandangan encik macam mana? Bagus tak? Ataupun perlukan lagi orang macam kami ni ataupun macam mana? Kena adalah volunteer anak-anak muda selalu bersihkan padang ni. Okey, okey. Jadi terima kasih kepada tamu kita. Ada seorang lagi? Ada. Ha. Jadi teruskan lagi sambung padang. Selesai mengemas ataupun membersihkan padang pada hari ini. Jadi saya bersama dengan adik saya itu sumber relawan juga pada petang ini. Jadi apa perasaan dapat bantu pada hari ini lah sikit. Okay, perasaan saya memang first time lah saya buat benda ni. So bila kita buat satu benda yang orang kata elok lah untuk semua masyarakat, semua orang pun tengok kita buat benda yang apa mulia lah. So benda ni orang muda yang kebanyakannya kanak-kanak pun akan terikut juga sampailah dia orang ke dewasa tersebut, kan? Wow. Tu yang pertama lah. Yang kedua sekali perasaan saya sedih lah masyarakat. Kenapa buang sampah-sampah kan? Sedangkan banyak haiwan-haiwan peliharaan kan. So kita jagalah alam. Ya, maksudnya kita dah disediakan oleh kerajaan dengan kemudahan ini. Jadi kita kena sebagai rakyat ataupun penduduk di taman ni kenalah jaga kebersihan lah maksudnya. Okey, jadi sekian sahaja daripada saya. Okey, jadi saya nak jemput lah. Ni pun adik saya juga. Pelakon, dan ni isteri dan anak saya. Okay, yang menjadi inilah. Jadi okay, bye-bye.